For your information sobat, banyak orang yang percaya, punuk unta digunakan untuk menyimpan air tapi faktanya punuk unta berfungsi untuk menyimpan lemak. Unta dapat menyimpan sejumlah besar lemak di punuknya, yang berfungsi sebagai sumber energi saat makanan dan air langka. Lemak dapat dimetabolisme menjadi air dan energi sesuai kebutuhan, memungkinkan unta bertahan hidup dalam waktu lama tanpa makanan atau air. Selain fungsinya sebagai penyimpan lemak, punuk juga berperan dalam mengatur suhu tubuh. Pada siang hari, punuknya menyerap panas dari matahari, membuat bagian tubuh unta lainnya tetap sejuk. Pada malam hari, lemak di punuk dimetabolisme, melepaskan energi dan menghasilkan panas agar unta tetap hangat. Unta juga mampu mengontrol aliran darah ke punuknya, yang memungkinkan mereka mengatur suhu lebih jauh. Saat unta panas, aliran darah ke punuk meningkat, memungkinkan panas menghilang lebih efisien. Saat unta kedinginan, aliran darah ke punuk berkurang, membantu menghemat panas. Secara keseluruhan, punuk adalah adaptasi penting yang memungkinkan unta bertahan hidup di lingkungan gurun yang keras dengan menyediakan sumber energi dan membantu mengatur suhu tubuh dalam kondisi gurun yang ekstrim.